Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada. Jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like, comment, share, and subscribe. Bye bye. Lihatlah kami, Bayangkara Airut, gerak langkah tegak penuh wibawa, siap mengabdi pada Nusa Bangsa, Tribhata landasan utama. Laut udara itu medan kami, penuh hambatan, tantangan, ancaman. Berjanji mati pada Nusa Bangsa, untukmu kami mengabdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Wahyu Firmansyah di acara Lugas Grebek. Saat ini kebetulan saya menggrebek lagi mau wawancara Polditpol Airut, Polda Banten, yang ada di, kebetulan lokasinya ada di Suralaya Merak ya. Tadi kita udah lihat cuplikan-cuplikannya sedang berolahraga sepeda. Kita mau tahu di balik olahraga itu ada acara apa sebenarnya dan maksud dan tujuannya apa. Di sebelah kiri saya ada komandan yang langsung sudah tidak asing lagi ya, yang artinya selalu melakukan kegiatan ya, di mana pemerintah mengadakan ada satu yang diusulkan oleh pemerintah selalu dijalankan oleh komandan satu ini, Bapak AKBP Abdul Majid. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Selamat nih. Saya mau tahu nih, tadi kebetulan saya lewat, ternyata lagi ada olahraga apa nih? Kalau ya, saya boleh tahu, silakan, sahabat tuh kan? Baik, rekan-rekan media. Jadi kita ini kebetulan hari Jumat ya, hari ya. Jumat ini ada waktunya olahraga umum ya. Ya. Tapi kita Airut ini punya tim goes ya, tim goes Airut Banten ya. Sekaligus bergabung dengan tamu kita ya, dari Baharkam ya, Korpol Airut Mabes Polri ya. Tim dari Mabes bergabung dengan kita untuk secara bersama-sama melakukan kegiatan olahraga goes ya, mulai dari Cilegon Timur sampai ke Merak. Tentu saja rute-rutenya kita mengambil jalur rute perkampungan supaya kita mendapatkan jalur-jalur yang udaranya masih sehat, jalannya bisa kita temuin yang bagus, yang jelek, biar kita nikmati itu ya, sepanjang betul. Jalur itu diantaranya ya. Jadi kalau boleh tahu ini kegiatan sehari ya, rutinitas atau memang ada hal-hal lain gitu, Komandan? Ya sebenarnya ini kita ini kan kegiatan rutin setiap ya? Hari Jumat itu memang olahraga, ada olahraga secara umum, senam, terus sepeda gitu. Sesuai dengan hobi masing-masing. Kita berikan kebebasan untuk olahraga ini, apakah olahraga senam, apakah olahraga sepeda dan yang lain-lain, itu diantaranya. Ya. Terus kalau boleh tahu nih, biar sahabat Tugas TV mengikuti olahraga ini, Komandan. Sebenarnya kalau yang lari sepeda gini itu salah satu mencegah juga nggak sih dari penyakit COVID ini, Komandan? Salah satunya ya, kalau saya boleh tahu. Memang salah satu upaya kita ini kan untuk menjaga imun ya, daripada tubuh kita ya. Kita harus sering kena panas kan ya, ya. Sesuai petunjuk dari kedokteran, kita harus menjaga protokol kesehatan. Salah satu diantaranya biasanya dari jam 10 ke bawah itu ya, panasnya kan lebih bagus ya. Informasi yang kita dapatkan, nah, kita ya kita lakukan hal-hal itu supaya memiliki ketahanan tubuh terhadap bahaya COVID itu diantaranya ya. Nah, terus gini Komandan, saya ngeliat Komandan itu kan perjalanan kalau tidak salah ya, itu kan karena dari dalam kurang lebih 30 kilo itu Komandan ya, 35 kilo mungkin ya. Ya sekitar 35 ya, tadi kalau ngeliat di ya, jalur ininya ya. Ada nggak yang lebih jauh ini Komandan, perjalanannya? Oh ya, saya boleh tahu. Ya, kita lakukan yang
60 km juga udah kita dari Mako Pulairut, Bojonegara, Cilegon Timur balik lagi ke sini ya. Nah, kebetulan karena kita ada tamu hari ini tuh, jadi kita yang semestinya kegiatan ini saya biasanya kegiatan olahraga sekaligus sosial, bakti sosial. Namun untuk hari ini kita tunda dulu bakti sosialnya ini karena kita ada tamu. Ya. Jadi kalau ada tamu kita prioritaskan tamu dulu. Mungkin apakah hari ini, nanti siang, apakah besok. Nanti kita agendakan untuk kegiatan sosial. Kita memang sudah seminggu sekali kita berupaya untuk melakukan kegiatan Commander Wis Kapolda. Salah satu diantaranya ya polisi sayang anak yatim. Itu yang kita terus menerus kita lakukan. Gitu ya. Karena memang cuplikannya sudah ada. Jadi memang sahabat Tugas TV di sini selalu kegiatan tidak pernah berhenti. Memang kebetulan saat ini ada tamu juga, akhirnya Komandan memutuskan untuk kita menemani tamunya untuk olahraga. Baik, terakhir Komandan bisa statement closing atau ada pesan untuk masyarakat terkait masih adanya COVID-19 ini seperti apa, silakan. Terima kasih. Jadi kita berpesan kepada masyarakat ya untuk menjaga protokol kesehatan, untuk menjaga imun tubuh kita, salah satu diantaranya kegiatan olahraga ya. Untuk menjaga kebugaran tubuh kita itu olahraga aja. Makan yang cukup, istirahat yang cukup, olahraga yang cukup, itu saja. Terima kasih. Airud Jaya. Terima kasih banyak, Komandan ya. Baik, sahabat Tugas TV, nanti kita tanya-tanya nih, ada yang katanya ada dari Mabes juga. Jadi kita langsung tanya-tanya di sana, yuk. Tugas TV, tadi kita udah tanya-tanya dengan Bapak AKBP Abdul Majid. Sekarang kita mau tanya siapa tamunya, informasinya dari Mabes dan seperti apa tanggapan beliau dengan adanya acara ini, maksud dan tujuannya itu apa? Yuk. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya. Izin, Pak. Salam sehat selalu. Ya. Saya salam Airud Nusantara. Selamat. Ini saya boleh tahu nggak nih, Pak? Nah, sebelum kita mau tahu nih penjelasan dari acara ini, kita mau tanya dulu dari Bapak dari mana? Masukkan memperkenalkan diri besar, Pak. Baik, terima kasih. Saya Komisaris Polisi Sidrut Rendes Tubuh Besare, selaku Kabak Op Korp Polairut Mabes Polri. Dalam hal ini sebagai nomor satu Kues Airud Nusantara, komunitas seluruh Kues Nusantara Kor Airud. Pada hari ini kita memelihara kesehatan, semangat daripada para anggota Airud untuk menambah imunnya. Di masa pandemi kita galakan olahraga ya, Goes, sambil Goes dengan happy, senang, tidak ada paksaan, menambah imun, mempertahankan tubuh, semoga sehat selalu anggota. Ya. Nah, terus Pak, kalau boleh tahu pun memang ini acara rutin atau memang sebelumnya memang sudah ada acara lain yang apa namanya yang spesial, Pak, di hari ini, Pak? Kegiatan ini sudah kita bina dari awal ya, semenjak saya melaksanakan kunjungan kerja ke satu-satuan wilayah, kita galakan Goes Airud Nusantara dalam rangka memupuk rasa jiwa korsa dengan berolahraga. Terus ini, Pak, di masa pandemik ini artinya ini untuk meningkatkan imun tubuh juga ya. Bisa nggak berikan pesan kepada masyarakat agar tetap berolahraga untuk meningkatkan imun tubuh? Silakan, Pak. Baik. Dengan di samping saya juga komunitas Goes berolahraga Airud ini juga melaksanakan baksos, sosialisasikan kepada masyarakat. Mari kita sama-sama ya menjaga kesehatan dengan sama-sama kita membentengi diri sendiri dengan 3M. Lawan virus pandemi dengan penuh semangat. Jangan merasa ragu. Kebersamaan adalah suatu kekompakan yang luar biasa. Ya, baik. Nah, kalau boleh tahu nih, Pak, ini kan pasti ada yel-yel ya, Pak ya. Boleh ya, Pak, ya nanti kita yel-yel ya. Baik, sahabat Tugas TV, sebelum yel-yel, saya undur diri dulu. Saya Wai Firmansyah dan Komandan dari Airud undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Airud Nusantara, jaya! Airud Nusantara, jaya! 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 Jaya!